Hey, what up guys? Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, malam ni kita bersama lagi dengan Suzuki GSX-8S ni. Kita nak ke Shah Alam. So, kita review night ride lah dengan motor ni. So, bismillah. Let's go guys, let's go. Motor 776cc parallel twin. So, kita night ride nak tengok dia punya keterangan lampu ni. So far lampu dia yang ni lampu, ni lampu normal dia lah, bukan lampu tinggi. Motor ni dia pakai ride by wire. So kita boleh tahu lah daripada mod apa semua ni kan, pakai ride by wire lah. Guys, aku suka motor ni, dia punya mencelah-celah tu, power dia dengan dia punya nimbleness tu memang ngam lah. Dia punya ready position tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam tak terlalu tegak, tak terlalu attacking. So dia macam selesa lah. Aku tak penat pun motor ni. Lampu tinggi lah, lampu tinggi dia, dia macam buka kat ke bawah, macam kau boleh tengok lah situ. Sebab aku pakai visor gelap, so tak nampak cahaya tu. Basically terang lah sebenarnya. Sebab dia pakai projector light. Untuk kiri kanan dia pakai LED running light. Mantap. Yang aku suka is dia punya handling lah, sedap tu. Kau buka je throttle, bersepah dia punya pergi je. Tu yang seronok, walaupun dekat gear 4 guys. Dia dekat RPM 7 ke atas tu, memang keluar dia punya gila. Sedap lah motor ni. Dia jiwa Street Fighter tu ada tau. Sebab dia ringan, tak terlalu tinggi. Kalau ikutkan berat motor ni, 202 tu berat lah. Tapi sebabkan dia punya placement engine apa semua tu, dia macam just nice tau. Dia macam planted lah tengah-tengah. Kau rasa motor ni dekat tengah-tengah. Mungkin ada satu gadget baru, nanti aku akan review untuk korang. Padu tak padu, kita tunggu nanti. Colorway yang putih ni lah. Kalau korang suka yang hitam atau yang biru, terpulang lah. Tapi biru ni bukan biru Suzuki yang biasa lah. Biru dia macam biru lime-lime sikit lah, pudar sikit. Kalau biru Suzuki tu aku rasa ngam.
kalau hitam, hitam macam terlalu plain. So kalau korang berminat dengan motor ni, sekarang Suzuki ada buat promosi. Korang boleh pergi kat mana-mana dealer Suzuki yang berdekatan dengan korang. Tapi kalau macam ada PJ, korang boleh datang ke Premium Sport Cycle dekat area Sunway Keramik tu. Memang mantap lah situ dia punya servis, termasalah. Okay, so sekarang kita boleh test lah night punya lampu macam mana. So ni lampu biasa. So kalau ni lampu tinggi, lampu tinggi dia, dia bukan lampu tinggi, dia macam lampu untuk kiri kanan tau. Kalau kau boleh tengok kan, kiri kanan ni dia macam ada satu line kat situ, macam mata garang kat situ. So ni memang highway gelap SKBE ni. Manggil lah dia punya position dia, walaupun kaki aku tak kena tank bila corner tu, tapi dia rasa sedap lah bawa. Tapi dia tak macam MT lah. Kalau macam MT, kalau kau pulas kat gear 2 ni lah, memang berangkat lah. So ikut jalan motor. So sekarang kita dekat area Sarjana Putra eh. Putra Perdana Sarjana Putra. Ya, terang. Ini baru betul. Gelap lah kan. Batu, pasir. Dalam banyak-banyak ni, dia punya signal depan ni dia pakai yang lama punya style. Kacau, saya mau meleper di corner ini. So kalau motor dah garam, motor dah semat, kalau korang pakai motor ni, apa-apa motor naked lah, korang pakai lah quad lock ni, dia seamless tau. Tak nampak penuh ke apa, tak nampak mengganggu lah. Okay guys, sampai sini dulu. Ini tiga orang Just Eat Info Video. Teruskan support channel aku guys. Lagi motor apa yang korang nak tengok aku review next. So stay tune guys. Untuk ZX nanti kita cover lagi. Okay guys, ciao.